Depok rawan tawuran remaja. Hal ini membuat resah warga Depok. Terutama warga Cipayung, Kota Depok. Mereka mengeluhkan Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok menjadi lokasi rawan tawuran. Parahnya dua kelompok remaja yang tawuran itu membawa senjata tajam. Tidak sedikit akibat tawuran itu banyak remaja yang mengalami luka bacok. Ade warga setempat meminta petugas untuk menangkap pelaku tawuran tersebut. Selain mengganggu aktivitas warga, dikhawatirkan menelan korban jiwa. Memang mereka masih remaja, tapi perlu diberikan efek jera agar tak tawuran Pak, lagi. Untuk tawuran warga sudah terganggu, kata apa, Ade. Kemarin tawuran itu diperkirakan tuh anak-anak SMP ya. SMP diperkirakan kita umur-umur 14-17. Tawuran itu sering terjadi di sore hari ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Lebih seringnya itu? Ya, seringnya. Biasanya bentuk antar dua kubu dia, dari sebelah sana sama sebelah sana. Dua kubu. Ada juga, nggak tahu juga ya, itu juga ada yang bilang buat konten atau buat apa gitu. Tapi pada bawa senjata tajam, Pak? Pada bawa senjata tajam. Iya. Buat samurai, celurit, apa segala macam gitu. Kok dibilang daerah sini memang sering banget, Pak? Sering banget dari sini. Hampir seminggu itu 4 kali, 3 kali. Lalu 4 kali? Iya. Di sepanjang jalan kita ya? Sepanjang. Paling dari jalur sini sampai sampai Gandaria 3. Nah, Bapak kan buka usaha di pinggir jalan sini, Pak. Nah, khawatir nggak sih, Pak? Kalau dibilang khawatir, ya khawatir. Terkena imbasnya. Namanya mereka bawa senjata tajam, ya. Kita juga nggak diduga. Tapi sudah ada banyak yang ketangkap juga daerah sini? Kemarin sempat ditangkap. Tangkap, ya. Main juga ada satu motor yang ditahan di sini, akhirnya dibawa ke tempat di dalam. Berarti warga sendiri aja udah geram ya, Pak, dengan warga sini udah geram. Sampai kita belum bikin pintu di sini, di gugang. Biasanya kan mereka tawarin pada lainnya ke dalam. Nah, kita bikin pintu di pagar. Nah, kita juga khawatir sama penghuni di jalan di sini, kan banyak. Akhirnya pengendara pada berhenti dulu atau bagaimana, Pak? Biasanya kalau tawaran itu pada berhenti dulu. Menghindari, ya, amukan dari tawaran. Masih ada yang pakai seragam sekolah? Nggak ada pakai seragam sekolah, bebas. Tapi kemarin pelaku kocar-kacir, Pak, ya? Kocar-kacir, karena ada satu warga yang ngamuk sampai bawa-bawa bambu untuk membubarin tawaran itu, ya kan? Tapi kemarin nggak ada korban? Betul. Kemarin nggak ada korban. Karena dibubarin warga? Dibubarin warga dari sini, ya. Namanya siapa, Pak? Izin, Pak? Ya, Ade. Ade siapa, Pak? Ade. Oh, usianya berapa, Pak Ade? Ya, 42. Makasih, Pak Ade.